Oke, apa yang perlu ya lah. Engsel. Engsel patutnya ini pakai skru tapi nggak sabar ada yang menjelinya. Besi tebal ini 1 2 1 3 1 2. Bekas besi pegar. So ini yang ini kena di welding semana pakai engsel supaya kita boleh lipat. Yang sini ini kita kena pakai nut. Masuk nutnya, nut itu di welding pada besi itu. Abaikan rupa dia, salah amatur. Begitu di yang sebelah ini kita buat macam itu. Nut tu, nut, engsel. Yang ini bolehlah kita kepit atau macam mana. Antara dua kepit atau biar dia letak dekat ujung. Asal jangan jatuh. Oke, kita eksperimen deh. Kenapa pakai sarung tangan? Ini besi maybe dalam 1.2 dia punya tebal. Ini sheet metal untuk body repair. So ini untuk kita bagi masuk lah. Sini ya. Oke. Aduh. Dah masuk. Kita bagi ketat nih. Sini ini sini pun dia juga oke okay. Lebih ketat kita bend ya berapa degree lah. Siap dah Ben. Aduh. Ini cut nak jadi. Ada cukup lagi. Boleh. Tambah ada lagi. Tapi hati-hati ya besi tajam. Patut kasih tumpul dah tadi. Jadi macam mana dia rekam dah ini sebab dia kalau panjang ini sebab terputus dia jadi begitulah.